Okay, hai semua. Hari ini saya nak promote satu rod yang murah tapi untuk casting lepas tu tahan. Okay, brand dia adalah Azori Super Lightstick. Okay, Azori Super Lightstick. Rod ini adalah special for untuk main casting. Boleh nampak dia punya design handle sini adalah untuk casting punya. Okay, so kita cuba tengok overall jualan dia. Okay, first ini jualan hanya ada satu size, 5 kaki. Tapi single piece, dia tak boleh caput punya. Untuk casting pun sangat sesuai. Okay, kamu punya handle clip. Okay, ini adalah dia punya rail seat dia. Okay, so rod dia bentuk macam ni. Okay, Azori, brand dia Azori. Lepas tu pound test untuk rod ini adalah 6 ke 12 pound. Okay, 6 ke 12 pound. So ini adalah rod dia. Nampak cincin dia kecil semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walaupun dia hanya 5 kaki tapi dia cincin atau 8 cincin. So rod ini adalah sorry rod. Okay, sorry rod. Tapi rod dia macam aglistik, cantik. Okay, dan rod ini sebenarnya dia sangat-sangat tahan. Harga pun sangat-sangat murah saja. Okay, tak sampai RM50 sudah boleh dapat satu. Okay, kelebihan dia, kita cuba tengok lah. Kelebihan untuk rod ini, you boleh nampak. Okay, susah patah. Okay, susah patah. Memang susah patah. Bukan semua jualan boleh buat macam ini, tapi rod ini boleh. Okay, ini adalah solid. Solid punya blank. Okay, solid carbon blank. So, cincin dia tahan. Cincin memang tahan. So, rod ini untuk casting kan memang tak ada masalah. Untuk layar ikan besar pun sesuai juga. Yang paling penting kan, dia punya harga memang sangat-sangat murah. Okay. Dia single piece lah, tak boleh caput punya, 5 kaki. Okay. Rod Azori Super Lightstick. Memang cincin banyak, okay. Memang tahan rod ini. Memang tahan.